Racing, kamera sports HD, TV Kogan 4K Plus. Mari kita buka. Ini adalah kamera Kogan 4K Plus dengan warna hitam. Lalu kita buka water case-nya. Ini adalah bentuknya. Mari coba kita nyalakan. Kamera Kogan 4K Plus ini menggunakan lensa Sony dan untuk setelannya untuk setelan video resolusi ini ada beberapa di antaranya 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps, dan lain sebagainya. Di sini ada recording sound, timelapse, loops recording, slow motion. Lalu untuk pengambilan gambar, foto resolusinya ada 16 mega, 12 mega, 8 mega, 5 mega. Lalu kita lihat apa saja yang terdapat di dalamnya. Ini dia. Ada tali. Ini ada lap untuk mengelap lensanya. Ada double tip 3M. Lalu ada berapa mounting ini? 1, 2, 4. sembilan mounting. Lalu buku panduannya di mana ya? Oh, di sini. Ini adalah buku panduannya, manual book, Sport XTV user manual. Di sini tertulis rating edition, reward, product feature, dan di sini adalah diagram dari produk Kogan itu sendiri, di mana tempat-tempatnya. Nah, lalu ini dia nama-nama dari mounting yang tadi. Ini kamera Kogan 4K Plus ini bisa dipasang di helm sepeda, di sepeda atau sabuk. Lalu di sini ada guide of operating.
cara-caranya, cara-cara pemakaiannya. Nah, di sini LCD screen 2 inch, lensa 170 derajat wide angle lens, optional language, record video 4K 30 fps, dan lain yang tadi sudah saya sebut. Format of record video MP4 dan lain sebagainya. Untuk video yang versi normalnya berada di 1080 pixel 30 fps, lensa super wide angle lens 170 derajat, dapat digunakan untuk di mobil, sepeda, untuk diving dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe jika channel ini berguna bagi kalian.